Sal, ada yang salah sama omonganku? Jadi keinget soal demo kamu besok. Ini tuh zaman digital. Kamu masih bisa berjuang selama gagasan kamu itu. Harus ada yang turun ke jalan. Harus ada yang denger tangisnya orang-orang keinjek. Tapi kamu lupa sama tangis orang-orang yang udah terbukti lebih dulu sayang sama kamu. Kita masih pacaran kan? Hidup gue sama Nathan mesti jalan, Mak. Salah satu dari kita harus ada yang ngambil sikap. Berhentilah berlari. Salma gimana, Nat? Lu bisa berjuang untuk diri lu sendiri. Perempuan kayak gitu yang selama ini gue cari. Gue suka sama lu. Aku juga punya permintaan aneh. Jalannya besok. Tapi anggap aja besok itu dua sahabat temu kangen. Sebelum aku dapetin apa yang kamu mau, aku bakal perjuangin buat kamu. Bintang pun aku dapetin buat kamu, Sal. Emangnya nyampe nyentuh langit? Muka lu cerah banget, Nat. Si tampan harus menerangi secantik malam ini. Jadi inget pertama kali ketemu? Kita gak bisa gini terus. Aku juga lagi berusaha untuk cari waktu. Pelecehan seksual. Udah Derek kasih tahu ke gue siapa nama orangnya, langsung aja. Dia teman sekampus lo, Nat. Semua yang gue milikin ini udah dirampas. Masuk tubuh gue. San. Apapun yang terjadi, gue akan bantu lo semampu gue. Adilin pelaku! Prestasi segudang itu gak menjamin moral seseorang, tau gak? Nathan! What don't we choose to love? Kamu mau kenal sama siapapun itu hak kamu, Sal. Asalkan kamu jujur sama aku soal hati kamu.